Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi amma ba'd. Yang saya hormati teman-teman yang berbahagia, segala puji hanya milik Allah yang maha tinggi dan yang meninggikan derajat insani dengan ilmu dan budi pekerti. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita selalu mendapatkan syafaat di yaumul kiamah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirah yang berbahagia, dahulu kala Alkisah, pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Sulaiman pernah ditawari oleh Allah tiga hal. Hai Sulaiman, kata Allah, kamu mau memilih yang mana antara ilmu, harta, ataupun kekuasaan? Ternyata Nabi Sulaiman tidak memilih harta ataupun kekuasaan. Akan tetapi Nabi Sulaiman memilih ilmu. Para hadirin hadirah, saya ingin bertanya, mengapa Nabi Sulaiman malah memilih ilmu? Ada yang tahu? Ternyata ada rahasia besar bagi kita para pelajar. Apakah itu? Dengan ilmulah Nabi Sulaiman mendapatkan kekuasaan dan kerajaan yang megah. Hartanya berlimpah, perabotannya mewah-mewah, sampai istrinya pun cantik dan soleha. Masya Allah. Hadirin, dari kisah tadi menggambarkan kepada kita bahwa ilmu sangat penting bagi kita di dunia maupun di akhirat. Tanpa ilmu, kita akan sesat, berhati jahat, hidup pun melarat sampai terliang lahat. Nauzubillahi min zalik. Nabi Muhammad adalah seorang yang cerdas. Saking cerdasnya, ia menjadi orang yang dibanggakan oleh umat Islam. Pantas Rasulullah bersabda, barang siapa yang ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia, maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa ingin mendapatkan kebahagiaan dunia, maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa ingin mendapatkan kedua-duanya, maka hendaklah dengan ilmu. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita selalu diberikan semangat dalam belajar di sekolah, di rumah, dan dimanapun saja. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum itu, saya punya pantun. Pergi ke pasar, beri rambutan. Pulang, mampir lewat pelabuhan. Nabi Muhammad jadi panutan. Pasti akan mendapatkan kebahagiaan. Wassalamualaikum.